kita terpengaruh banyak oleh lagu-lagunya Guru Soekarno Putra, Oslan Hussein, terus dan banyak lainnya kayak Ismail Marzuki gitu. Sampai sekarang awet kalau kita dengerin liriknya, itu benar-benar awet, terdengar indah, tapi kita pun tahu pesannya, message-nya yang mereka kirim untuk pendengar itu apa gitu. Jadi kita bisa membayangkan, oh ceritanya seperti ini. Jadi itu kurang lebih terinfluence dengan musisi-musisi atau penulis lagu Indonesia lama. Ya.